Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Jakarta International Stadium. Jelang Piala Dunia U17, pihak pengelola rumput JIS melakukan renovasi pada bagian yang perlu dilakukan, di mana saat ini terlihat untuk progres pergantian rumput lapangan, progres pelepasan rumput lapangan sudah mencapai 50%, di mana rumput lama dilepas dan nampak terlihat sudah terlepas, sisa menyisakan beberapa bagian yang belum dilepas. Selain itu, untuk rumput barunya nanti akan mengambil dari rumput lapangan latih Dewa United. Di mana Dewa United merelakan rumput lapangan latih mereka untuk dipakai di lapangan JIS, di mana nanti rumput lapangan Dewa United akan dikupas dan digulung, selanjutnya dikirim ke lapangan JIS. Diketahui, pemilihan rumput lapangan Dewa United ini telah disetujui oleh pihak konsultan rumput FIFA, sehingga diharapkan dengan dipakainya rumput Dewa United ini, kualitas rumput JIS nantinya bakal sesuai dengan standar FIFA. Dan tentunya memiliki daya tahan yang baik saat digunakan di intensitas pertandingan yang tinggi. Selain rumput lapangan, beberapa fasilitas tambahan ikut dikerjakan di JIS, mulai dari pembuatan JPO dari Ancol sepanjang 450 meter, di mana nantinya penonton bakal parkir di area Ancol dan akan jalan menuju JIS. Selain itu, beberapa kantong parkir tambahan yang akan dibuat di daerah sekitar dekat JIS. Direncanakan nanti JIS bakal digunakan dalam Piala Dunia U17 dan JIS dipilih menjadi tempat atau venue pembukaan Piala Dunia U17. Kita doakan semoga progres renovasi atau perbaikan JIS berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.